Jajaran Polsek Ciputat Tangerang Selatan terus menggelar kegiatan vaksinasi Merdeka untuk masyarakat Ciputat meliputi Tangsel, yang merupakan bentuk penyambutan HUT RI ke-76. Selain itu, vaksinasi juga untuk mengejar target herd immunity warga Ciputat dan sekitarnya. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Jun Nurhaida mengungkapkan vaksinasi Merdeka ini dilakukan sejak 1 Agustus 2021 sampai dengan 17 Agustus 2021. Untuk saat ini, Polsek Ciputat Timur masih melaksanakan vaksin Merdeka dari tanggal 1 nanti sampai tanggal 17. Di mana targetnya setiap harinya adalah 400, namun yang divaksin setiap hari yang real sekitar 250 orang. Untuk kuotanya sendiri ada berapa Bu sampai dengan 17 nanti? Untuk kuotanya sendiri sampai tanggal 17 nanti mungkin sekitar 5.000-an lebih. Yang digunakan vaksin apa Bu di sini? Yang digunakan vaksin untuk dosis pertama adalah AstraZeneca. Kemudian untuk dosis yang kedua tetap memakai Sinovac. Yang nantinya setelah tanggal 17 ini apakah ada vaksinasi lagi di Polsek Ciputat? Betul. Jadi untuk vaksinasi ini setelah vaksinasi Merdeka nanti akan terus berlangsung sampai betul-betul 100% warga Ciputat Timur divaksin semuanya. Yang boleh datang ke sini hanya warga Ciputat atau di luar Ciputat boleh? Untuk vaksin yang dilaksanakan di Ciputat Timur, tidak hanya yang berdomisili di Ciputat, dari luar Ciputat pun bisa datang ke sini. Yang penting ada nomor induk KTP-nya. Vaksinasi ini dilakukan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 mendatang. Target yang diberikan Polsek Ciputat kepada masyarakat sebanyak 400 orang dalam satu hari. Namun di lapangan, masyarakat yang hadir dalam sehari baru sekitar 200-250 orang yang mengikuti vaksinasi COVID-19 di Polsek Ciputat ini. Sampai 17 Agustus mendatang, vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan ini ditargetkan diberikan sekitar 5.000 orang masyarakat yang dapat mengikuti vaksinasi ini. Untuk jenis vaksin yang digunakan adalah AstraZeneca untuk pemberian dosis pertama. Untuk yang sudah mengikuti dosis pertama dengan vaksin Sinovac maka di vaksin tahap 2 tetap menggunakan Sinovac.